Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama cerita Om John. Bagaimana kabarnya Om John? Semoga sehat semua ya, amin. Nah, ini di depan ada meja TikTok ya. Kalau di TikTok ini kemarin viral ini. Ini meja kayu lipat. Jadi fungsinya untuk belajar dan apa ya, untuk laptop. Seperti itu ya, menaruh laptop dan lain-lain, daring. Oke, langsung kita buka ya mejanya. Ini kemarin dapat promo Om John. Jadi 50, enggak sampai 55.000. Ya, 55.000 lah mejanya. Semoga belum naik ya harganya ya. Nanti tak kasih di link deskripsi. Oke. Santai aja Om John. Di sini masih greenish ini. Nah. Seperti ini Om John. Jadi ini bahannya kayu ya, kayu hardboard. Tapi halus dia. Finishingnya rapi, halus sekali Om John. Terus ini ada apa ya? Detailingnya ya. Ada buat lubang kabel bisa, lubangnya kopi, gelas bisa. Di sini juga ada. Nah, ini lubang buat HP ya mungkin ya. Nanti coba kita praktekkan. Terus dibaliknya. Nah, ini Om John. Wah, ini materialnya perpaduan juga dengan apa? Besi ini ya. Besi. Nah, yang menarik ini Om John. Ini empuk sekali Om John dari karet spon ya. Ini empuk sekali Om John. Mantap Om John. Murah meriah ini harganya. Coba ya, kita buka. Ini sudah kita apa? Kita buka ya. Lipatannya. Jadi coba kita ukur dimensinya Om John. Kita ukur ya Om John ya. Jadi nanti kalau Om John nyari biar pas ya. Lebarnya 60 cm Om John. Kalau ini berapa? 60 cm kali 38 cm. 60 cm kali 38 cm Om John. Nah, ini Om John ya. Nah, mantap Om John. Bisa ditaruh gelas Om John. Gitu Om John ya. Terus yang kedua bisa ditaruh juga sebagai penaruh HP Om John. Kayak gini Om John. Nah, gitu bisa dibuat apa namanya? Vertikal gini juga bisa Om John. Pokoknya mantep lah ini mejanya. Bisa itu ya, nanti langsung ke tokonya aja. Tak kasih link di deskripsi Om John. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu ya reviewnya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe karena kita akan terus mereview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.